KPM. Saya selalu perasan di media sosial ada sebut tentang satu-satu hukuman. Ada yang kena sebat 40 kali sebab minum arak. Ada pula yang kena sebat 80 kali sebab kazaf. Tapi saya tak tahu apa dia kazaf tu. Pula tu, mereka kata itu di bawah hukum hudud. Hudud tu apa? Lepas tu, mereka kata orang yang bersalah kena denda dan kena nasihat. Mereka kata itu takzir. Lah takzir tu apa pula? Saya macam susahlah nak faham. Kenapa ada banyak sangat ni? Bantulah saya. Tolong. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini kita akan belajar berkaitan tasawur Islam bersama dengan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Duzaimah Kamarudin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Batu Berendam, Melaka. Apa khabar Cikgu? Manis senyuman cikgu ya. Okey, yang kedua kita bersama juga dengan ustaz kita yang kaya juga dengan senyuman, iaitu Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain, merupakan ketua panitia tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar ustaz? Alhamdulillah baik. Sudah lama kita tidak bertemu mata ya ustaz. Ya betul tu. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada ustaz yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Okey ustaz, untuk segmen ini apakah yang akan kita belajar ustaz? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua calon-calon SPM yang berada di rumah. InsyaAllah Hakim, pada hari ini kita akan berkongsi tentang tajuk iaitu hukum-hukum dalam jenayah Islam. Yeah. Hari ini kita akan bicarakan apa dia jenis-jenis hukuman dalam Islam, apa dia kesalahan-kesalahan yang ada dan apa dia bentuk hukuman yang ada dalam sistem perundangan dan sistem kehakiman Islam. Baik ustaz, dan kalau kita lihat video tadi ustaz, apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ustaz? Okey, baiklah Hakim, sebenarnya video tadi dia ada satu kekeliruan tentang konsep-konsep hukuman dalam Islam. Apa dia hudud, apa dia qisas, apa dia takzir. Jadi hari ini kita akan sama-sama membincangkan tentang konsep tersebut. Baik ustaz. Okey. Silakan ustaz. Okey, insya-Allah saya teruskan. Terima kasih ustaz. Hakim. Sama-sama. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang maksud dahulu. Kalau dalam perundangan Islam kita ada empat jenis hukuman, iaitu hudud, kita ada qisas, kita ada ta'zir dan kita ada diyat. Jadi untuk kali ini saya perlukan bantuan daripada hakim yang handsome dan kacak. Amin, amin. Untuk membantu kawan-kawan yang berada di rumah untuk mendapatkan apakah dia maksud hudud dahulu. Okey. Boleh Hakim? Boleh ustaz? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya Hakim, dekat depan tu kita ada frasa ajaib. Okey. Yang membantu Hakim untuk mendapatkan maksud sebenar hudud. Okey. Jadi saya minta tolong Hakim dalam masa satu minit. Okey. Cuba susun frasa tu dengan betul dan tolong huraikan kepada kita semua apa dia maksud hudud yang Hakim faham. Okey, baik ustaz. Boleh ustaz. Jadi kepada murid-murid di rumah kena bantu saya juga, okey? Baik, jom kita lihat maksud hudud. Tolong bantu saya. Okey. Kesalahan. Okey, cantik. Kesalahan dan hukuman. Okey. Bertepatan dengan syarak. Jadi kita tukar. Okey. Kemudian wajib dilaksanakan. Okey. Dan yang terakhir, menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada murid-murid di rumah yang bantu saya. Jom tanya kepada ustaz. Betul tak ustaz jawapannya? Alamak, pandailah Hakim. Alhamdulillah. Itulah susunannya betul. Tapi Hakim, boleh tak bantu saya? Apa yang Hakim faham dengan susunan frasa tadi tu? Okey, yang saya faham ustaz,
merupakan kesalahan dan hukuman yang bertepatan dengan syarak, iaitu yang ada dalam Quran dan hadis, wajib kita laksanakan untuk menunaikan hak kita kepada Allah. Alhamdulillah, tanya Hakim, seorang yang bijak. Betul ke Ustaz? Betul, itulah dia sebenarnya. Sebaik maksud betul. Hukum hudud, ya. Ia adalah kesalahan dan hukuman yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan kemudian perlu dilaksanakan sebagaimana kita nak menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya Hakim, apa dia hukum syarak tu yang bertepatan dengan hukum syarak itu ialah yang mana terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam hadis. Jadi mana-mana hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu nama dia ialah hukuman hudud. Kalau ada hukuman dan kesalahan, itu hukuman hudud sebenarnya. Okey, contoh macam zina, macam mencuri. Jadi kita ada hukumannya yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Tanya Hakim, seorang yang bijak. Terima kasih Ustaz. Okey, tepuk tangan sikit untuk Hakim. Ya, hebat. Okey. Ya. Kita nak pergi yang kedua pula. Okey Ustaz, boleh? Okey, kita nak pergi yang kedua, iaitu maksud kisas. Okey, tadi kita dah pergi ke hudud, yang kedua kisas. Jom murid-murid bantu saya. Okay, yang pertama kesalahan dan hukuman. Okey. Bertepatan dengan syarak, betul dah. Yang ketiga ni saya rasa perlu diletakkan menunaikan hak manusia. Okay, dan bagus. Yang terakhir, dizalimi secara fizikal. Betul ke Ustaz? Okay, rasanya macam betul. Tahniah Hakim. Alhamdulillah. Itulah dia maksud kisas. Cuba Hakim terangkan sikit apa yang Hakim faham. Okay, yang saya faham, kisas ni ialah kesalahan dan hukuman yang bertepatan dengan syarak, iaitu ada dalam Quran dan juga hadis untuk menunaikan hak kita sesama manusia yang dizalimi secara fizikal. Betul ke Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Seorang yang hebat. Inilah dia calon-calon cemerlang. Amin. Okay. Sebenarnya apa dia kisos? Kisos ialah mana-mana hukuman dan kesalahan yang ada dalam Al-Quran dan hadis dan ia melibatkan kepada anggota badan dan juga melibatkan kepada nyawa. Baik. Itulah kisos. Ya. Okey, kita pergi yang ketiga. Boleh, okay. Hakim? Boleh, Ustaz. Okay, kita teruskan kepada apa dia maksud takzir. Okey, okay, kita cuba. Takzir, kesalahan dan hukuman bertepatan dengan syarak mengikut kebijaksanaan Hakim. Ini macam dah betul ya, Ustaz? Ya ke? Yakin? Anda pasti? Saya rasa salah, Ustaz. Saya rasa... saya cuba, Ustaz, eh? Boleh, boleh, boleh. Kalau salah, Ustaz betulkan, eh? Boleh. Baik. Kesalahan dan hukuman mengikut kebijaksanaan Hakim bertepatan dengan syarak. Betul ke, Ustaz? Betul, Hakim. Itu pun betul juga. Okey. Alhamdulillah. Sebenarnya, apa dia takzir Hakim? Okey, ialah satu-satu kesalahan dan hukuman yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis dan dia perlu kepada kebijaksanaan Hakim untuk memutuskan hukuman tersebut. Itu dia takzir. Baik. Jelas? Jelas, Ustaz. Yang terakhir, kita pergi lihat pula. Boleh, Ustaz? Teruskan, Hakim. Dekat sini, Ustaz. Okey, cepat sikit. Dekat sikit. Pandai dia. Baik. Jadi, yang ni pun saya rasa kita betulkan menggunakan hukuman kisas. Okey. Okey. Yang kedua ialah, maafkan saya. Kalau boleh saya buka. Okey. Ganti rugi. Okey. Iaitu harta. Okey. Okey, dan yang terakhir kepada waris orang yang dibunuh. Betul ke Ustaz? Saya punya susunan ini? Okey. Pun betul juga. Tapi kalau Hakim dapat jelaskan sikit, apa yang Hakim faham? Okey, yang saya faham berdasarkan maksud kepada dia ini, ganti rugi yang kita bagi kepada waris yang dibunuh sebagai menggantikan hukum kisas, Ustaz. Ya, betul. Tahniah, Hakim. Bijak. Alhamdulillah. Itulah dia. Sebenarnya, dia ialah apa sahaja ganti rugi harta. Kena beri harta kepada mangsa ataupun kepada waris mangsa yang dibunuh sebagai ganti rugi untuk mengelakkan hukuman kisas. Okey, baik dia, Ustaz. Dia. Kita dah faham dah tentang empat maksud kepada jenis hukuman. Sekarang Ustaz, kita nak melihat seketiga. Boleh ke Ustaz? Boleh. Dipersilakan. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Atas.
KPM. Kembali bersua dalam slot Menengah Atas. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Duzaimah, dan juga ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Zazali. Okey ustaz, untuk segmen ini, apa pula yang ingin kita tekankan ustaz? Okey, terima kasih Hakim. Untuk segmen kali ini, apa yang kita perlu selesaikan ialah kita nak menganalisis beberapa situasi. Ya. Yeah. Untuk kita kenal pasti contoh kesalahan jenayah dan apa hukuman yang dikenakan bagi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi, kita dah sediakan beberapa situasi seperti biasa. Okay. Saya perlukan bantuan daripada Abang Hakim yang kacak dan bergaya hari ini. Bila saya kata handsome, baru boleh. Ya, betul. Jadi, kita nak bantu calon-calon SPM di rumah tentang apa dia contoh yang ada pada situasi tersebut. Boleh, Hakim? Kita pergi hujung sekali. Baik, yang boleh, Hakim Ustaz. Okey. Cuba Hakim baca dulu. Hadis Rasulullah SAW, betul ya? Betul. Okay. Dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laksanakanlah hukumku, laksanakanlah hukumku, sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum bagi mereka yang berzina. Apabila bujang sama-sama belum kahwin, hukumannya sebat 100 kali dan penjara 1 tahun. Apabila janda dan duda sama-sama sudah berkahwin, yang berzina, hukumannya sebat 100 kali dan rejam sampai mati. Okey, itu ialah hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hakim, kita ada kata kunci bagi hukum hudud. Betul? Dekat tengah-tengah tu ada kata kunci dia, Hakim. Jadi cuba Hakim analisis situasi tersebut. Okey. First pertama kita nak tahu apakah kesalahan jenayah dalam hadis tersebut. Okey, baik. Saya lihat dahulu kata kunci yang diberikan. Okey ustaz, saya rasa saya dah tahu dah. Okey, silakan. Okey, yang pertama, apakah kesalahan jenayah pada hadis ini berzina ustaz? Okey. Okey. Ya, okey, tampal dulu. Baik. Kita bantu kawan di rumah. Okey. Okey, yang kedua, Hakim tengok apakah hukuman yang ada dalam hadis tu? Dia tulis di sini 100 sebatan dan rejam ustaz. Okey, betul. Tanya. Bijaklah Hakim. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, tanya. Okey, yang ketiga, nak tanya, itu hukum apa? Hukum hudud ke, hukum kisas ke, hukum takzir? Hududlah ustaz. Betul ya? Kenapa hudud? Sebab kita melibatkan dua orang ustaz dan disebutkan dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tanya. Okey, selesaikan tugasan tu. Kita bantu kawan-kawan yang berada di rumah. Betul. Ya. Dan yang terakhir ustaz sebab tadi tu. Sebab kenapa kita kata dia hudud? Okey, kalau lihat kata kunci di sini, kesalahan dan hukuman dinyatakan dalam Quran ustaz. Okey, tanya. Okey. Pandai Hakim, memang bijak. Jadi kalau kawan-kawan yang berada di rumah, okey, apa dia contoh kesalahan hudud dan hukumannya? Itu adalah contoh bagi kesalahan berzina. Baik. Okay, kalau orang tu berzina yang masih lagi belum berkahwin, 100 kali sebatan. Kalau dia sudah berkahwin, dalam Islam dia kena rejam sampai mati. Betul. Okey, itu situasi pertama. Okey ustaz. Boleh kita pergi situasi kedua? Boleh ustaz. Silakan Hakim bantu kita kawan-kawan yang ada di rumah. Okey, yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillah. Okey. Pertama sekali, kita kena kenal pasti apa dia kesalahan jenayah yang ada dalam firman Allah tadi. Okey. Kalau kita lihat, mencuri ustaz. Okey, mencuri. Pandai, bagus. Okey, kita tampal mencuri itu. Baik. Hebatlah Hakim. Terima kasih ustaz. Okey. Yang kedua, apa hukumannya Hakim dalam firman Allah tu? Potonglah tangan ustaz. Okey, pandai. Pandai menganalisis. Ini cara-cara hebat ni. Amin. Alhamdulillah. Boleh ustaz Boleh, insya-Allah Tak pernah tidak Amin. Alhamdulillah. Okey, yang ketiga, nak tanya, ini hudud atau takzir? Hudud ustaz. Okey. Tampak dulu hudud. Okey. Alhamdulillah. Sebab kenapa Hakim kata begitu? Disebutkan dalam Quran. Alhamdulillah. Okey.
Itulah dia sebab kenapa kalau kita nampak kata kunci hudud tu, apa dia hudud ialah hukuman dan kesalahan yang ada dalam Al-Quran, dan hadis. Okey, sebenarnya hakim, untuk yang seterusnya sebenarnya bukan dua saja hukuman yang ada dalam hudud. Baik. Okey, dia ada beberapa lagi contoh-contoh kesalahan dan hukuman yang ada dalam hudud. Ya. Yeah. Okey, antaranya kita ada qazaf. Okey, kalau qazaf ini dia perlu dikatakan sebagai tuduhan orang berzina dan hukumannya ialah 80 kali sebatan. Itu qazaf. Kita ada yang keempat iaitu apa dia? Yang keempat ialah kita minum arak. Kesalahan minum arak. Apabila seseorang tu minum arak, maka perlu disebat sebanyak 40 kali. Berapa hakim? 40 kali. Yeah. Ha, itu ialah hukuman yang ada dalam hudud. Dan sebenarnya hakim, bukan itu sahaja hukuman yang ada dalam hudud. Okay. Kita ada beberapa lagi hukuman, iaitu kita ada merompak dan kita juga ada murtad. Yeah. Ha, kalau kita dapat tengok paparan ini, okay, dalam hudud kita ada 6 kesalahan. Kita ada berzina, qazaf, minum arak, murtad, mencuri dan merompak. Okay, jadi kena tahu apa beza mencuri dan merompak. Okay, bila sebut mencuri, mencuri ialah perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan tanpa diketahui. Tapi kalau merompak, kesalahan yang kita ambil harta orang lain tanpa izin dan dengan paksaan. Faham? Nah, jadi itu ialah jenayah mencuri dan jenayah merompak. Dan hukuman dia, kalau mencuri kita akan potong pergelangan tangan, tapi kalau merompak kita ada 3 hukuman dia. Okay, yang pertama, kalau dia tanpa membunuh, kita akan tangan dan kaki akan dipotong bersilang hakim. Kalau dia ganggu ketenteraman awam, kita akan penjarakan dia atau buang daerah. Tetapi kalau dia merompak dan dia membunuh, kita perlu laksanakan bunuh dan kita palang orang tersebut sebab dia melakukan keganasan yang melampau. Tetapi semua ini bukan buat sesuka hati hakim dan juga murid-murid di rumah. Hukuman ini perlu dijatuhkan dalam mahkamah oleh hakim. Tidak boleh dibuat sesuka hati. Bahaya. Betul. Okay, itu dia hudud. Alhamdulillah. Hakim hebatlah. Inilah calon-calon cemerlang ni. Ini sebab kita belajar dengan ustaz yang hebat juga. Alhamdulillah. Okey, okay. Boleh kita teruskan? Boleh ustaz, silakan. Kita nak bantu kawan-kawan yang berada di rumah tentang apa dia hukum-hukum, contoh hukuman dalam jenayah kisos pula. Ya. Okey, boleh? Boleh ustaz. Kita kena bantu saya lah. Okey, boleh ustaz. Ya, betul. Tiada masalah. Ya, kita tengok kata kunci di depan dan kita tengok situasi yang ada. Okey, saya bacakan ustaz eh. Boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Okey, alhamdulillah. Pertama sekali kita kena analisis apa dia kesalahan yang ada dalam firman Allah ini hakim. Kalau kita lihat pada ayat Quran ni, membunuh ustaz. Okey, betul? Okey. Pandai. Terbaik. Bijak. Terima kasih ustaz. Memang tak pernah tak bijak. Okey, apa dia hukuman yang ada dalam tu hakim? Okey, iaitu dibalas bunuh ustaz. Okey, betul? Okey, dibalas bunuh. Okey ustaz. Okey. Betul eh? Kisos ke hudud ni? Kalau sebut tentang balas, kisos ustaz. Alhamdulillah, cemerlanglah dia. Terima kasih ustaz. Pandai. Okey. Okay, kita tengok kata kunci yang kita ada tu hakim. Kita nak tahu kenapa hakim kata itu kisos. Sebab yang pertama dia disebut dalam Quran, yang kedua melibatkan fizikal manusia ustaz. Alhamdulillah, pandai, cemerlang. Inilah kasih, dia ustaz. Kehebatan seorang pelajar yang hebat. Alhamdulillah. Okey, jadi hakim, kalau tengok dalam situasi ini, dalam firman Allah ini, ini ialah contoh kepada hukuman qisas, iaitu kesalahan membunuh. Jadi bila membunuh, dalam Islam hukumannya dibalas bunuh. Tapi bukan bunuh terus bunuh balik, tak. Okay. Dia perlu dilakukan dalam mahkamah. Tak boleh di luar mahkamah. Tak boleh buat sesuka hati. Dan ia ialah salah satu hukuman qisas. Kenapa? Kerana dalamnya ada terkandung dalam Quran dan juga dalam hadis, dan juga hukumannya pun ada dalam Quran. Tetapi perlu diingat, tak boleh buat sesuka hati. Perlu dilaksanakan dalam mahkamah dan keputusan itu dibuat oleh mahkamah. Jelas, Hakim?
Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita nak bagi situasi yang kedua. Boleh, boleh Ustaz? Okay. Saya bacakan eh. Boleh. Fahami situasi ini. Seorang lelaki telah menumbuk muka rakannya. Kesalahan tersebut telah menyebabkan dirinya ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah. Hakim telah menetapkan hukuman bahawa dia perlu dicederakan sebagaimana kecederaan pihak yang dicederakan. Okey. Pandai hakim membaca. Alhamdulillah. Okey, hakim pertama sekali kita okay. Macam biasa kita nak tengok apa dia kesalahan yang ada dalam situasi ini. Dia tumbuk orang Ustaz, dia cederakan orang. Ha, oh, bahaya bahaya. Jangan buat hakim, jangan buat, betul. Jangan buat. Okay. Jangan ya. Okey, pertama kesalahan ialah mencederakan okay. Orang. Okey. Kalau ingat balik kata kunci kisos ialah apabila dia melibatkan fizikal ataupun nyawa, itu ialah hukum kisos. Betul. So, apa hukuman dalam situasi ini? Dicederakan sama apa yang dia buat Ustaz. Okey, so hukumannya ialah kisos. Baik. Okey. Hukumannya kisos. Ialah okay, dicederakan. Okey, betul Ustaz eh? Betul betul betul. Okey. Boleh. Mana-mana hakim. Baik. Okay. Okay. So hukumannya tadi dicederakan sama macam apa yang dia betul. Lakukan. So itu hukuman yang dikenakan. Okey, dan baik. Cuba perhatikan kata kunci, kenapa hakim kata ini ialah kisos? Sebab kalau kita lihat Ustaz, yang pertama disebutkan dalam Quran yeah. Dan yang kedua melibatkan fizikal manusia itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi mana-mana kesalahan yang melibatkan nyawa ataupun kecederaan anggota badan, maka itu ialah kesalahan di bawah kisos. Okey. Boleh hakim? Boleh Ustaz. Boleh alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok sebenarnya hakim, kisos ni cuma ada dua sahaja, iaitu okay. Kesalahan membunuh dan juga kesalahan mencederakan anggota badan orang lain. Jadi yeah. Apabila membunuh, dia menghilangkan nyawa. Jadi apabila dia menghilangkan nyawa, apabila hakim mendapati pelaku itu bersalah, maka dia perlu dibalas bunuh. Tetapi hanya mahkamah saja yang tentukan sama ada betul atau tidak bersalahnya dia. Yeah. Dan yang kedua, apabila dia mencederakan anggota badan, sama juga dia perlu dibalas cedera sebagaimana kecederaan mangsa itu. Kalaulah katakan hakim contoh yeah. Hakim menumbuk orang Allah. Lebam mah, jangan buat tu contoh hakim contoh yeah. Okay, katakanlah lebam, so okay. Apabila hakim mendapati hakim bersalah kan? Hakim mendapati hakim bersalah, maka hakim perlu dibalas cedera sebagaimana apa yang pelaku itu buat. Baik Ustaz. Dan Ustaz, berapa ganjaran untuk saya Ustaz setelah saya menjawab dengan betul Ustaz? Ganjaran ni kalaulah saya nak bagi 100 bintang, okay. Saya bagi 1000 bintang. 1000 bintang. Ah, lagu dah tu Ustaz eh. Baik, kita rehat seketika pula. Ustaz, boleh kah? Boleh hakim. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Duzaimah dan ustaz kita Ustaz Muhammad Zazali dalam slot Menengah Atas. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, insyaAllah Hakim, pada segmen ini kita nak fokus kepada dua lagi bentuk hukuman dalam Islam, iaitu kita ada takzir dan juga kita ada diat. Jadi kalau masa kita tengok maksud takzir tadi ialah kata kunci dia apa-apa hukuman yang dijatuhkan atas kebijaksanaan seorang hakim. Betul. Jadi kita minta bantuan hakim untuk bantu boleh, kita. Boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kita nak tengok situasi yang ada di depan tu hakim. Okey, saya baca Ustaz eh. Boleh. Fahami situasi ini. Seorang remaja telah terlibat dengan aktiviti lumba haram. Dia telah ditangkap oleh pihak polis dan didakwa di mahkamah. Hakim telah menjatuhkan hukuman denda RM2,000 dan berkelakuan baik selama 2 tahun. Okey, macam biasa hakim. Okay. Kita nak tengok apa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ini. Lumba halal. Lumba halal pula. Lumba haram. Mana ada lumba halal. Lumba haram. Okey. Okay. Tahniah. Good off saja Ustaz. Eh? Okey, lumba haram. Okey, kita tengok apa hukuman yang dikenakan oleh pelaku ini. Okay.
Denda, Ustaz. Alhamdulillah, denda kan? Okay. Yeah. Kita tampalkan denda. Okay. Kita nak tahu adakah ini ialah hukum kisas atau takzir? Takzir sebab melibatkan apa? Hakim. Hakim, betul? Okay. Okay. Kita takzir. Okay. Okay, dan Allah. Okay. Okay, tak apa. Dia malu tu sebenarnya. Okay. Perhatikan kata kunci yang kita ada tadi, hakim. Kita nak tengok apa sebab hakim kata itu takzir. Sebab hukumannya atas kebijaksanaan hakim. Okey, tahniah. Hakim memang bijak. Saya. Amin. Tapi bukan hakim ini lah. Ini hakim dalam mahkamah. Okey. Bahaya kalau guna hakim ini. Okey, jadi kalau tengok dekat situasi ini, ialah situasi ini kesalahan yang dilakukan oleh seorang remaja. Kesalahan ini ialah lumba haram. Mm-mm. Dan denda dikenakan oleh pelaku ini. Okey, dan apabila kita tahu sama ada ini hudud ke takzir ke kisas, sebenarnya ini ialah hukum takzir. Kenapa takzir? Sebab hukuman tu dijatuhkan atas kebijaksanaan seorang hakim dalam mahkamah, bukan dalam studio. Okey, jadi itulah dia sebenarnya. Mm-mm. Pandai hakim menganalisis situasi. Terima kasih, Ustaz. Okey, kita pergi ke situasi yang seterusnya, boleh-boleh? Boleh. Okey. Yang kedua, fahami situasi ini. Baik, Ustaz. Jadi, Ustaz, jom kita ke situasi seterusnya, Ustaz. Okey, terima kasih, hakim. Kita pergi ke situasi seterusnya. Kita tengok sama-sama paparan ini. Okey, situasi ini berkaitan tentang seorang wanita yang ditangkap polis kerana dituduh mencuri barang keperluan anak yang bernilai RM20. Dia telah dihadapkan ke mahkamah dan hakim menjatuhkan hukuman, iaitu menegur dan memberikan amaran keras terhadap perlakuannya. Hakim tidak menjatuhkan hukuman hudud kerana nilai barang yang dicuri tidak cukup nisabnya. Okey, baik, hakim. Kalau hakim tengok dan juga semua murid-murid tengok situasi ini, apakah kesalahan yang ada dalam situasi ini? Iaitu mencuri barang, Ustaz. Okay, mencuri barang. Yeah. Dalam situasi itu, apa hukuman yang dikenakan oleh hakim tersebut? Takzir. Takzir. Kenapa takzir? Sebab yang pertama tak cukup nisab. Yang kedua, atas kebijaksanaan hakim, Ustaz. Okay, tahniah. Hakim memang bijaksana lah. Bagus, betul. Okay, sebenarnya kesalahan ialah mencuri dan hakim tegur serta memberikan amaran. Okey. Okay. Jadi dia adalah hukuman takzir. Kenapa takzir? Sebab hukuman hudud tak dapat dijatuhkan kerana tidak cukup nisab barang yang dicuri itu. Baik. Okey, nisab tu, hakim, juga cuma murid-murid di rumah, nisab ni kadar dia ialah 1.06 gram emas. Baik. Itu ialah nisab kadar yang betul bagi barang yang dicuri. Kalau kurang, maka hakim tak akan jatuhkan hukuman hudud. Tapi kalau lebih daripada 1.06 gram, maka hakim akan jatuhkan hukum hudud. Dia tidak akan jatuh kepada hukum takzir. Okey. Berapa, Ustaz, ganjaran untuk saya? Hai, nak 1,000 bintang ke nak 10,000 bintang pula? 10,000, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh, boleh. Saya bagikan semua, baik, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Okey. Dan sebenarnya, hakim, okey, kita tengok kepada paparan ini. Dalam kesalahan takzir, dia ada tiga kesalahan, iaitu yang pertama, kesalahan hudud dan kisos yang tidak cukup bukti. Okay, yang kedua, kesalahan khalwat atau mencuri yang tidak cukup nisab. Nisab ni kadar minimum dia. Okay, yang ketiga ialah perbuatan mengganggu ketenteraman awam, contoh menipu, rasuah atau berjudi. Dan hukuman yang diberikan kepada kesalahan ini ialah ikut turutan hakim. Okay, dia ada yang pertama, memberikan nasihat dulu atau teguran. Hakim akan memberikan ancaman atau pemulauan. Hakim akan mengisytiharkan dekat umum, dekat mana-mana surat khabar atau dekat televisyen. Denda, rampas harta, sebat pun boleh, buang daerah pun boleh, penjara pun boleh. Jadi hukuman dia sebenarnya ialah hukuman yang berbentuk kesalahan itu sendiri. Kalau kesalahan itu berat, maka hukumannya berat. Kalau kesalahannya ringan, maka hukumannya ringan. Itu ialah kesalahan dan hukum takzir. Boleh, hakim? Boleh, Ustaz. Tahniah. Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah, kita boleh teruskan? Boleh, Ustaz. Okay. Yang seterusnya, kita nak tengok juga situasi ini. Okay. Cuba, hakim, kita tengok situasi ini. Apa yang ada pada situasi ini? Boleh, hakim, tolong bacakan tak? Boleh, Ustaz. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, iaitu pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya.
Okey, kalau Hakim tengok, ini daripada surah Al-Baqarah ayat 178. Yeah. Okey, apa kesalahan yang ada dalam situasi ini? Membunuh tapi diampunkan, Ustaz. Okey, yeah. Jadi kalau ingat kata kunci tadi, bila dia melibatkan nyawa dan minta digantikan dengan kisos, yeah, maka dia akan jadi hukum diat. Diat. Alhamdulillah, yeah, pandai. Jadi kalau tengok dekat sini, Hakim, kesalahan dia ialah membunuh. Tapi dia dapat diampunkan atau meminta keampunan untuk bayar ganti rugi harta. Betul. Okay, kata kunci bagi kesalahan yang ada bawah diat ialah ganti rugi harta. Betul. Okey. Tengok apakah dia hukuman yang ada di sini? Adakah dia termasuk dalam Al-Quran atau tidak? Termasuk, Ustaz. Okey, buktinya dekat dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Okey, tahniah Hakim. Diat atau kisos? Diat. Diat. Kenapa diat? Sebab ganti rugi kepada waris orang yang terbunuh, Ustaz. Alhamdulillah, itulah kata kunci bagi diat. Yeah. Iaitu dia memberikan ganti rugi kepada waris orang yang dibunuh. Tahniah Hakim, hebatlah Hakim. Inilah dia calon-calon SPM yang cemerlang ni. Yeah. Contoh suri teladan kepada semua calon. Berapa ganjaran, Ustaz? Yang ini saya bagi lagi RM10,000. Lagi RM10,000. Alhamdulillah. Okey. Silakan, Ustaz. Okey, sebenarnya Hakim, diat ni dia terbagi kepada dua jenis. Baik. Iaitu yang pertama diat yang berat dan yang kedua diat yang ringan. Yang ini semua yang berada di rumah kena dengar betul-betul dan perhatikan betul-betul, takut ada kekeliruan antara kita. Okey, apa dia diat berat? Okey, diat berat ni Hakim dan semua calon yang ada ialah membunuh dengan sengaja, dan yang kedua kalau kesalahan membunuh dengan tidak sengaja tetapi seolah-olah sengaja. Macam mana tu? Betul, Ustaz? Contoh macam ini. Ada seorang, dia rotan kawan dia, okay, rotan tiba-tiba mati. Itulah dia sebenarnya, membunuh dengan tidak sengaja tapi seolah-olah sengaja. Itu diat berat. Kalau ada orang melakukan kesalahan tersebut, dia di bawah diat yang berat. Manakala diat ringan pula ialah perbuatan kesalahan membunuh dengan tidak sengaja. Macam mana, Ustaz? Contohnya macam ni, Hakim. Hakim pergi masuk hutan, okay, nak berburu, ingatkan rusa. Rupa-rupanya Hakim tertembak orang. Okey, faham. Jadi itulah dia contoh membunuh dengan tidak sengaja. Yeah. Hakim nak tahu tak apa ganti rugi dia bagi dua-dua diat ni? Apa ya, Ustaz? Jom kita teruskan yang ini. Okey. Okay, sebenarnya untuk diat yang berat, kalau kesalahan membunuh dengan sengaja, ganti rugi dia, Hakim, 100 ekor unta. Banyak tu, 100 ekor unta. Dan dia perlu dibayar oleh pelaku sendiri dan kena bayar segera. Tak boleh tangguh-tangguh. Dia tak boleh bayar ansur-ansur 3 bulan macam kita berhutang. Tak boleh. Faham? Itu kalau membunuh dengan sengaja, Hakim. Tetapi kalaulah kesalahan itu membunuh dengan tidak sengaja tapi seolah-olah sengaja, hukuman dia, kadar dia ialah 100 ekor unta juga, Hakim. Dan tetapi dia perlu dibayar oleh waris pelaku dan boleh dibayar beransur-ansur selama 3 tahun. Faham. Jadi kalau pelaku tersebut masuk mahkamah, dihadapkan dalam mahkamah dan didapati bersalah, kalau dia nak minta pengampunan daripada waris, maka dia perlu bayar 100 ekor unta. Jadi diat ni kata kunci dia, Hakim. Kalau ganti rugi 100 ekor unta. Yeah. Kena tengoklah harga unta semasa tahun. Betul, tu. Betul, Ustaz. Kan mahal kan unta? Mahal, Ustaz. Macam harga RZ. Kan? Yeah. Macam pula ya. Okey, itu ialah diat berat. Yeah. Hakim dah tahu tak diat ringan pula apa? Bagaimana pula, Ustaz? Okey, jom kita teruskan diat ringan pula. Diat ringan ni, Hakim, kesalahan ni ialah membunuh dengan tidak sengaja. Yeah. Kadar dia sama, Hakim. Mana-mana hukuman dalam diat, dia perlu bayar ganti rugi 100 ekor unta. Nilai 100 ekor unta. Tetapi yang ini dibagi kepada 5 jenis. Okey, 5 jenis unta. 20 ekor yang pertama, unta betina setahun ke atas. Okey. Yang kedua, 20 ekor pula, unta jantan 2 tahun ke atas. Okey, yang ketiga pula, 20 ekor unta betina 2 tahun ke atas. Lepas tu 20 ekor unta betina 3 tahun ke atas. Dan yang kelima, 20 ekor unta betina 4 tahun ke atas. Oh, muai ni kalau nak bayar. Betul. Ni. Jadi sebab itu kenapa Islam menetapkan diat ini, supaya kita rasa gerun nak buat kesalahan-kesalahan yang dilarang dalam
Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey Hakim, boleh? Boleh Ustaz. Okey, saya cuba tanya Hakim sikitlah sikit. Okey, boleh Ustaz. Agak-agak Hakim kan, berapa ekor unta yang kena bayar kalau nak dapatkan ganti rugi ni? 100 ekor unta Ustaz. 100 ekor unta, pandai. Jangan kambing. Jangan kambing ya. Unta. Kambing tak boleh ke? Tak boleh. Jangan. Itu nak buat makanan lain. Betul. Okey, kalau Hakim tengok, saya dah bagi dia punya kesimpulan dekat sini, rumusan untuk diet. Okey, untuk dia berat, kita ada dua keterangan tu, dan inilah kadar-kadar yang perlu ditunaikan oleh pelaku ataupun waris pelaku itu sendiri. Jadi, perlu diingatkan kesalahan ini perlu dijatuhkan hukumannya dalam mahkamah. Tak boleh dibuat sesuka hati oleh orang-orang biasa. Dia mesti seorang hakim dalam mahkamah. Hakim yang di luar mahkamah tak dikira hakim. Okey, baik. Jadi itulah perbezaan antara takzir dan diat. Dan sekarang Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh Hakim. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya slot mendengar. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Ruzaimah, dan juga Ustaz Muhammad Zazali. Okey Ustaz, untuk segmen ini, kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, terima kasih Hakim. Jadi, untuk segmen kali ini Hakim, apa yang perlu kita nak tahu ialah bagaimana pelaku jenayah yang dilakukan tu dapat disabitkan perlakuannya. Jadi dalam Islam kita ada beberapa cara. Jadi kalau seseorang itu melakukan kesalahan, bagaimana nak sabitkan kesalahan itu sama ada dia melakukannya ataupun tidak. Jadi kita nak tahu yang itu. Boleh kita teruskan Hakim? Boleh Ustaz, silakan. Okey, insya-Allah Hakim. Sebenarnya dalam prosedur memberikan keterangan dan juga mensabitkan kesalahan mana-mana dalam mahkamah syariah Islam, sebenarnya seseorang itu perlu ada tiga perkara. Baik. Yang pertama iaitu pengakuan. Pengakuan ini Hakim, dia perlu berikan pengakuan dan pengakuan yang jelas. Tidak ada pengakuan yang mengelirukan. Dan yang kedua, pengakuan itu dibuat ketika dia berada dalam keadaan waras. Hakim, untuk waras itu apa? Mana kata tak gila Ustaz, betul, betul ke? Betul, 10,000 bintang untuk Hakim. Ya, terima kasih. Maksudnya, bila pelakuan itu dimengakukan secara waras, maka barulah boleh diambil keterangan pengakuan tersebut. Tetapi kalaulah pengakuan itu dilakukan ketika pelaku tidak waras ataupun dia gila ataupun dia mabuk ataupun dia pitam, maka pengakuan itu tidak boleh diambil sebagai pengakuan yang sah. So itu pengakuan dalam keterangan dan mensabitkan kesalahan. Yang pertama, pengakuan. Kena mengaku dulu. Baik. Okey. Yang kedua ialah kesaksian. Okey, kesaksian ini ialah apa dia? Saksi cukup syarat. Apa dia syarat-syarat saksi tu Hakim? Jom kita tengok syarat dia. Okey, yang pertama, kena baligh, kena berakal, kena adil, kena amanah dan bebas daripada keraguan. Jadi kanak-kanak boleh tak Hakim? Tak boleh Ustaz. Okey, sebab dia belum baligh. Betul. Okey, jadi kesaksian saksi perlu ada syarat-syarat tersebut. Barulah boleh dianggap saksi yang sah. Okay, yang kedua, saksi tidak bermusuh dengan tertuduh. Dan yang ketiga, bilangan saksi itu cukup. Agak-agak berapa bilangan saksi yang cukup ni Hakim? Berapa orang Ustaz? Jom kita tengok. Okay, dia yang pertama kena dua lelaki. Baik. Kalau tak dapat dua lelaki, satu lelaki dan dua perempuan. Okay, kalau tak dapat juga tak boleh, mesti ada lelaki. Dia tak boleh semua perempuan. Baik. Tetapi kalau jenayah ataupun kesalahan zina, dia memerlukan saksi empat lelaki. Barulah cukup untuk diangkat kepada kesalahan zina untuk di bawah hudud. Dan juga Hakim kena ingat, kenapa saksi itu tak boleh bermusuh dengan tertuduh? Cuba Hakim fikir, kenapa tak boleh bermusuh dengan tertuduh? Sebab dia akan berat sebelah Ustaz, betul ke? Kenapa berat di sebelah je? Sebab dia tak akan sokong.
Betul ke Ustaz? Betul. Itu adalah salah satu sebab kenapa saksi tak boleh bermusuh dengan orang yang dituduh. Kerana takut ada unsur-unsur berat sebelah macam yang kita sebutkan. Okay, yang ketiga, Hakim, boleh teruskan? Boleh Ustaz, silakan. Yang ketiga ialah pembuktian. Pembuktian ini apa? Ialah kesalahan itu dapat disabitkan jika ada bukti-bukti yang kukuh. Apa saja bukti yang boleh diangkat sebagai bukti yang kukuh dalam mahkamah, maka ia boleh digunapakai untuk pembuktian dalam kesalahan tersebut. Jadi apa-apa bukti, Hakim, tak kisah. Kertas ke ataupun apa sahaja DNA punya ujian ke, apa saja bukti yang Hakim rasa itu sesuai untuk dijadikan bahan bukti, maka ia boleh dijadikan sebagai salah satu prosedur keterangan untuk mensabitkan kesalahan tersebut. Boleh, Hakim? Boleh, Ustaz. Boleh tak saya tanya sikit pada Hakim? Boleh, Ustaz. Sikit je. Boleh, boleh. Sikit tapi makan lebih, Ustaz. Boleh. Yang ini 100,000 bintang. Baik. InsyaAllah. Okay. Hakim, apa kata? Katakanlah kalau kesalahan itu berlaku dan dilakukan oleh seseorang. Okay. Dan kesalahan itu sebenarnya saksinya semua perempuan. Alamak. Boleh tak disabitkan kesalahan itu? Tak boleh, Ustaz. Sebab dia kena ada lelaki juga. Betul ke? Okey, betul, Hakim. Kita tapi sebenarnya apa sahaja yang berlaku dalam mahkamah, ia perlu ada kebijaksanaan seorang hakim dalam mahkamah. Bukan hakim dengan saya ini. Hakim yang dalam mahkamah tu. Jadi kalau hakim kata boleh, maka dia boleh diteruskan. Sebab itu ialah kebijaksanaan seorang Hakim. Okey, berapa Ustaz ganjaran untuk saya, Ustaz? Banyak ni, 100,000, 10,000, 10,000, dah banyak, Ustaz, beribu-ribu bintang dah ni. Tahniah, Hakim. Okey, Ustaz, kita pun sudah berada di penghujungnya. Apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, Ustaz? Okey, rumusan pembelajaran kita pada hari ini ialah kita kena tahu perbezaan apa dia hukum hudud, apa dia hukum kisos, apa dia hukum takzir dan apa dia hukum diat. Dan perlukan kata-kata kunci dia. Contoh hudud ialah hukuman yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman kisos ialah hukuman yang melibatkan anggota badan dan nyawa. Kalau takzir, kebijaksanaan seorang hakim. Dan manakala kalau diat ialah ganti rugi. Kalau untuk mensabit kesalahan, tiga perkara: pengakuan, kesaksian dan juga pembuktian. Okey, baik Ustaz. Dan bagaimana Ustaz menilai saya punya prestasi hari ini, Ustaz? Kalau tengok kepada prestasi hakim di studio hari ini, tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Saya akan anggap dapat A+ kalau A+ dalam perbezaan SPM, insyaAllah. Terbaik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zazali. Dan Ustaz, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan, Ustaz? Untuk makluman semua murid di rumah, untuk dapatkan bahan-bahan penting berkaitan dengan tajuk yang kita belajar ataupun apa saja mata pelajaran, boleh melalui laman web portal Delima di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Duzaimah Kamarudin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Batu Berendam Melaka, dan juga kepada Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain, Ketua Panitia Tasawur Islam dari SMK Suria Perdana Batu Pahat Johor, dan juga kepada anda yang menonton dari rumah. Saya Luqman Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.